Smart TV membuka open recruitment untuk smartizen yang ingin berkarir dalam industri media. Open recruitment tersebut digelar selama 2 hari berturut-turut mulai tanggal 9 sampai 10 Agustus 2016. Acara yang digelar di Studio 3 iSmart TV yang berlokasi di MD Plaza Lantai 2 membuka beberapa posisi di antaranya Public Relation, Off-Air, Reporter, Kameramen, dan Job Train. Halo, selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Emfir Setian Ramarika. Kali ini saya melaporkan di Gedung Putih Bogor. Tepatnya setelah perundingan antara Muhajir Effendi dengan Yusuf Kalla selaku Wakil Presiden Indonesia. Kali ini saya akan membawakan sebuah laporan di mana akan diberlakukannya sebuah program Full Day School, yang berarti program ini melakukan sebuah pembelajaran dan perpanjangan jam pelajaran untuk anak SD dan SMP mulai pukul 7 hingga pukul 5 sore. Hal ini ditegaskan oleh Muhajir Effendi supaya untuk bisa menanamkan lebih. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah berada di MD Plaza, tepatnya di depan Studio 3 iSmart TV. Dan seperti Anda ketahui bahwa saat ini atau hari ini diadakan proses rekrutmen karyawan baru di mana akan dilaksanakan pada 2 hari dan ini merupakan hari pertamanya. Untuk mengetahui bagaimana sih antusiasme dari para pelamar, kita tanyakan. Open recruitment ini dihadiri mencapai 190 pelamar. Adanya kegiatan ini diharapkan dapat menyaring bibit-bibit jurnalis dan broadcaster handal serta berkualitas.